sobat. Ini kita berada di simpang SPMA Sental, Kabupaten Asahan. Ini adalah suasana sore hari. Lalu lintas padat. Di sini kita hanya menghimbau kepada para pengguna jalan harap berhati-hati karena di simpang SPMA ini banyak orang yang menyeberang ataupun ingin membelok. Jadi para pengguna harap mengurangi kecepatannya. Simpang SPMA adalah sekarang sudah sebagai tempat dinas pertamanya. Agak dikurangi sedikit kecepatannya bagi yang karena terkadang ada keteledoran bagi yang keluar dari simpang SPMA ini. Biar tidak mengontrol ataupun tidak lihat kanan dan kiri. Jalur lintas SPMA ini banyak penjual ataupun pedagang-pedagang kecil, sehingga jalur lintasnya padat. Jangan kita dikembalikan oleh mesin. Namun dalam bagi penyeberang ataupun pengguna jalan, saya ingatkan kembali berhati-hati jalur simpang 4 ataupun SPMA ini sangat rawan dengan kecelakaan. Kita semua ingin cepat sampai, tapi jangan sampai cepat dalam kematian. Bapak ya, ngantri motornya ini. Hati-hati ya, hati-hati nyebrang ya. Sini berjumpa dengan simpang. Jadi yang jalan lurus tadi agak dikurangi kecepatannya. Sabar kak ya, sabar. Motor banyak. Awas bannya lewat, nanti kita sorong. Pantan lu. Nah, lihat ya bagaimana lu orang ini.
menyeberang. Pastikan kanan kiri dalam posisi yang kosong ya. Tahan, tahan. Oke, siap kita kamera nih. Tolong dibantu pemandu orang nyebrang. Jadi jumpa sama orang ke sana. Ini rawan ini. Ya, dari sana ke arah menuju ke arah penjara. Hati-hati ya. Jalur agak berbahaya. Dasar pun kendaraan ini tidak mau mengurangi kecepatannya. Semua ingin cepat. Yang mendahului. Tahan-tahan. Wah, luar biasa, mengerikan sekali. Inilah kalau orang tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sekali lagi, jangan kita dikendalikan oleh mesin, tapi mesin yang kita kendalikan. Alhamdulillah bang, sudah bergaji nih. Ini sebagai ustad atau cemana ya? Masih dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Insya Allah 2 tahun lagi. Sudah ada yang mengundang nih bang. Apa? Sudah ada yang mengundang. Amin. Jadi tujuan mau pulang nih? Iya, pulang. Ya. Hati-hati nih, kita membuat seperti ini, memberitahu kepada pengguna jalan. Karena dia berbentur dengan orang berjual di pinggir jalan. Sabar, jangan saling mendahului. Jangan mesin kalian kendalikan. Banyaknya manusia itu penduduknya, jalur pun masih padat. Lihatlah, dan untuk saat ini belum ada yang menawarkan diri untuk memandu untuk berangkat orang. Jadi yang memandu adalah kita sendiri. Tonton aja sampai akhir agar tidak salah paham. Jadi yang ada di jauh-jauh sana yang melihat ini, inilah gambaran tema tentang isyarat. Kali sih, tapi yang gimana, salah satu tidak ada yang mengalah. Ya, ini lagi akibatnya. Hati-hati bang. Inilah keadaan sore yang ada di simpang SPM. Jangan lupa like dan subscribe channel Bisman Abang Story. Pastikan aman dulu baru kalau kita belok. Woi. Atau memang harus layaknya harus ada pakai lampu merah yang kita nggak tahu.
itulah ya berita terkini tentang keadaan SPMA Sentang Kisara. Jangan lupa like and subscribe. This is Ardan Sitorus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.